Salam, puisi ini saya buat tanggal 14 September 2024. Saya beri judul Sri Paus. Suatu hari aku melihat seseorang wanita berambut keriting, berkulit coklat, berlari di tepi pantai dan membawa daun palma. Daun palma itu berubah menjadi sepasang burung merpati. Aku bertanya dalam hati, apa yang akan terjadi? Beberapa hari kemudian, di sekeliling pantai itu berubah menjadi lautan manusia, menyambut sang Sri Paus Bapa Suci yang dicintai umatnya. Bahkan burung-burung menari dan berkicau, bersorak kegirangan menyambut kedatangan Sri Paus. Dan aku bertanya lagi dalam hati kecilku, mengapa begitu banyak umat yang menyambut Sri Paus? Ternyata Sri Paus menghasilkan buah yang lebat dan manis. Buah itu adalah buah kesederhanaan yang mengasihi umatnya dan senyum yang manis dari Sri Paus. Terima kasih telah menonton saya. Tuhan Yesus memberkati.